Ini jelang Ramadan, MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak dan memberikan edukasi makanan sehat dan bergizi serta paket makanan tambahan bergizi untuk anak dan ibu hamil di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini untuk menekan angka gangguan pertumbuhan pada anak. MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak makanan bergizi dan sehat di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program yang juga didukung oleh Kelurahan Kebon Sirih dan Park Hyatt Jakarta ini digaungkan untuk mengajak masyarakat, terutama para ibu, meningkatkan kesadaran dalam memerangi kekurangan gizi pada anak. Hari ini kita bekerjasama dengan Lotte Mart, Park Hyatt. Kita masak bersama, masak yang besar, masak besar, yang tujuannya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Pusat, sehingga memberikan gizi kepada anak-anak. Dan ini ilmu juga buat kita juga sebagai orang tua, biar manfaat makanan tuh seperti apa, tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Meski angka stunting di kota Jakarta sudah cukup rendah, pencegahan gizi buruk hingga stunting tetap perlu dilakukan. Pasalnya kondisi stunting dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak generasi penerus bangsa. Tentunya sejalan dengan programnya Pemprov DKI Jakarta, programnya Kota Jakarta Pusat untuk Jakarta Beraksi. Jadi kepedulian untuk atasi stunting. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi MNC Peduli, Park Hyatt dan Lotte Mart Indonesia dalam rangka turut serta untuk menurunkan angka stunting dan pemenuhan gizi anak-anak di wilayah Kelurahan Kebon Sirih. Dalam rangkaian kegiatan, para ibu juga dibekali dengan penyuluhan makanan bergizi dan sehat dari chef dan ahli gizi serta paket makanan tambahan bergizi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, iNews melaporkan.